waria bertobat usai nonton film. Viral di media sosial aksi seorang wanita pria, waria, yang memilih tobat usai nonton film Siksa Neraka karya sutradara Anggi Umbara di bioskop. Dalam video tersebut tampak seorang waria yang bernama Inces Febri ketakutan setengah mati saat keluar dari bioskop. Rupanya, sang waria ketakutan usai menonton film Siksa Neraka di bioskop. Ia kemudian berkata ke temannya ingin insaf. Setelah film selesai diputar, Inces Febri keluar dengan wajah penuh ketakutan. Dikit. Gimana setelah melihat Siksa Neraka? Alhamdulillah. Apa? Hari ini aku mau insap. Ya Allah. Mau Siksa Neraka itu bener-beneran. Jadi gimana? Hari ini baby mau insap. Ya Allah. Besok. Mau gak mau jadi banci lagi. Aku jadi banci lagi besok. Besok jadi apa? Insap, ya Allah. Jadi potong rambut besok. Aku mau potong rambutnya besok, nggak mau jadi banci lagi. Ya Allah. Aku pengen banci lagi. Banci apa? Aku lihat Adira tahu. Masya Allah, alhamdulillah ya Cus ya. Coba lihat. Iya, rambutnya udah dipotong tuh. Alhamdulillah, Nazar kemarin. Alhamdulillah. Waktu aku disampah. Iya. Kedua, untuk ibu-ibu nyanyi apa di panggung. Oh, kalau berarti cewek berarti buat panggung aja. Iya, berarti masih itu ya, masih manggung ya. Kalau itu kan hobi. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.